Halo teman-teman semuanya, selamat datang di AJ Story Channel. Ini adalah DLC terakhir dari serial Resident Evil 2 yang bakal Bang AJ mainin, yaitu The Fourth Survivor. Dan ternyata Resident Evil 4 itu baru rilis besok teman-teman ya. Jadi besok baru Bang AJ mulai nge-record. Dan BTW buat kalian semua yang sedang menunaikan ibadah puasa, ya semoga bisa lancar puasanya dan gak ada yang bolong-bolong ya teman-teman ya. Selalu diberikan kesehatan dan kita bakal langsung mulai aja di sini. Oh, ternyata langsung mulai teman-teman ya. Jadi Bang aja gak sempet baca tulisan tadi yang nongol. Nah, jadi karakter yang selamat itu Claire, Leon, sama Sherry kalau nggak salah teman-teman. Jadi ada Fourth Survivor ini karakternya. Siapa dia? Alpha, do you read? Nighthawk, this is Hunk from Alpha Team. Hunk, kayaknya familiar banget teman-teman namanya. I'm at point K12. Need info on my extraction. Okay. Guess there's no keeping down the Grim Reaper. My extraction point. Okay, dia minta extraction point-nya ya. Oh, kita bakal dijemput di gerbang RPD, teman-teman ya. Oke, kita lihat barang kita dulu. Wow, barang kita banyak sekali, guys. Oke, gue bakal combine ini dengan ini, dapat peluru handgun, ini dengan ini dapat peluru Magnum. Oke. Jadi kayaknya kita nggak bakal dapat lootingan sih kalau kita punya barang sebanyak ini. Oke, okay, oke. Okay. Kita harus hati-hati ya. Gue pakai handgun dulu. Oh, no. Oke, okay, kita elak dulu temennya. Nice. 1000 IQ gameplay. Gue bakal nembak 120 peluru untuk men-stagger zombie-nya. Supaya kita bisa lewat dengan mudah, guys. Ya. Jadi gue nggak perlu ngabisin banyak peluru. Karena percuma kita bunuh zombie-nya, nggak bakal dapatin lootingan. Mumpung peluru kita lumayan, handgun-nya gue bakal banyak pakai handgun sih. Oke, semoga kita bisa sampai tujuan dengan selamat. Sejauh ini sih masih aman ya teman-teman ya. Baiklah, jalan terus, jangan berhenti. Oh, turun, turun, turun. Oh, ada anjing di situ. Oke, kita lihat mana. Lalu sini, ini yang gue ingat ya, ada pintunya. Nice, nice. Aduh, ada anjing di sana. Oh my god. Wih. Mati loh. Mati loh. Waduh, kita pakai. Waduh, banyak kali. Banyak kali. Udah amat deh, habis aja. Aduh, kena sekali gue. Belok tinggal ini. Kita belok-belok. Biar gak habis. Yahoo, peluru gua habis banyak nih. Headshotkan gua. Gue bakal irit shotgun sih, gue pakai mark gue aja kali ya. Atau kita pakai handgun kita deh, handgun gue gak pake. Nice, kalau headshot enak banget sih. Enak kali headshot, boleh sih. Oh. Tapi kalau nggak headshot, berapa peluru boy? Magazine aja deh. Boom! Oh lu, gak tembus, gak tembus. Gak mati loh. Oh, tinggal satu kali. Tetap gue tembak ya. Kenapa? Kalau enggak nanti kita ngebuang-buang ini guys. Pisau atau flashbang gitu loh. Sayang banget guys. Kayak ini ya. Pisau bisa dipakai berkali-kali. Jadi kalau misalnya kita pisaunya tertancap di musuh yang lembek, kita bunuh dulu musuhnya supaya pisau kita balik guys. Kalau nggak balik, sayang banget kan. Oh my god. Waduh, lucu ini. Ya nggak enak dong. Tanya banget flashbang gua. Ya kepake dua guys flashbang gua. Padahal tadi gua ada flashbang guys ya, nggak kena loh. Flashbang kita kepake jadinya. Oke, nggak apa-apa. Tenang temen-temen ya. Kalem, kalem, kalem. Kita pasti bisa. Makanya ada pengalaman dalam dunia per Resident Evil 2-an ya. Jadi skill gua udah sedikit di atas rata-rata lah ya. Ada kan saya dikit tuh, bisa kita masuk dan dulu. Mantep kali bos. Ini apa tuh? Kayak punya leaker, ngeri amat. Ih, oke, okay. Selamat. Sejauh ini sih lumayan, tapi sayangnya tadi flashbang-nya kepake satu temen-temen ya. Tapi gak apa-apa. Semoga gua gak perlu pake lagi sih.
Oh my god. Oh my god, pisau gua kepake dong. Ayolah. Minggir om. Misi om, misi om. Aduh, kenapa kalian ngalahin saya? Aku gak suka sama kalian. Oke, gak apa-apa, kita pakai ini dulu sih. Nice, kondisi kita fine lagi, gak apa-apa, gak apa-apa. Gua gak boleh sayang-sayang dulu sih emang. Kita pakai senjata-senjata yang kuat aja lah. Kalau ada musuh kita tegur. Oh, jelikan. Ini yang gua takut nih, ini. Oke, 30. Keringet dingin gua. Maka, oh my god. Jangan kasih berdiri dulu, kita tembak langsung. Kalau dia berdiri. Jangan sayang-sayang pelurunya, pakai aja. Kita punya 30 lagi. Kalau kita sayang-sayang nanti kita yang digigit seperti tadi ya, ngeselin. Oke, 30 nggak apa-apa. Masih banyak peluru kita, jangan disayang-sayang. Shotgun gue yang sayang ya. Oh, gue masih ada SMG guys ya, tenang. Ada mana? My god. Aduh, ada lagi situ. Ya ampun, gak mati-mati, boy. Nah, wih, kaget gue tiba-tiba ada tangan. Oke. Ah, merinding lah. Oh my god, rame banget. SMG, SMG. Gue harus lewat mana? Aduh. Maaf guys. Aduh, pusing gue. Oh, what the hell is that? Gue liat. Mati kau. Enak aja cicak-cicak di dinding diam-diam rakak. Datang saya ekor nyamuk. Apa langsung dimakan? Sedap. Ditangkap ya, bukan dimakan. Horor. Oke, sejauh ini masih smooth ya. Gua nggak perlu takut, gua masih banyak killingan soalnya di sini ya. Oh, bunyi apa itu? Waduh. Kok tiba-tiba ada beginian? Aduh, horor nih. Gua cepet. Kita pakai shotgun apa ya? Aduh, shotgun usia 5. Oke, SMG aja deh. Oh, lewatin aja. Oh no. Aduh, kenapa kamu nggak bisa dilewatin, pecel lele? Granatku sayang sekali. Minggir, apa-apa. What the hell is that? Oke, kita cukup. Oke. Lihat mana? Aduh, kita telat katanya. Lihat sini sebenarnya. Oh, no. No! Jangan gigit saya, pecel lele. Saya tidak suka denganmu. Oke. Biar nambah armor. Kenapa kasih gigit aja? Gigit aja. Oh iya, kasih gigit aja, gak harus kayak itu ya. Karena gue punya armor guys ya. Oh, apa tuh? Waduh, duh. Gak apa. Kabur guys. Ada liker di belakang gue. Haha. Aduh. Aduh, bodo amat. Lewatin dah. Bisa. Aduh, habis peluru gua, guys. Oh my god, what the hell is this? Yeehaw! Kita bisa. Oke, okay, caution. Lu masih bisa nge-heal nanti. Tenang. Keseruan yang ha, kue. Oh no. No, what the hell is this? Okay. Waduh, Mak. Parah sih, ini lebih seru sih. Non-stop kita kayak. Oke, ada ini. Okay. Much better. Oke, karakter kita ada batu-batu ini. Gue butuh shotgun nih kayaknya. Shotgun gue habis deh pelurunya. Habisin aja deh peluru shotgunnya. Wah! Aduh, minggir, pecel lele. 3.
cepat. Aduh, kenapa seperti itu, pecel lele. Oke, danger. Kita harus pakai satu, guys. Pakai ini aja. Fine. It's okay, Turun gue sisa 4 juga ini. Habis semua turun gue, guys, ya. Yang tahu di sini ada liquor. Oke, turun gue sisa SMG doang sama handgun, guys. Ini gue pakai aja. Satu shotgun doang, teman-teman. Satu shotgun only. I don't know what to do anymore. Wah, apa itu, guys? Oke, okay, ini. Oh, nice. Very good job. Hang, time is up. Kalem. Oke, kita mau di si Hang minta ditinggal. Udah stres lo, Hang. Temen lu mau jemput, lu malah suruh tinggal. Stres. Bambang. Habis ya magazine gue. Habis, coy. Habis total. Granat sisa 2, healing ada 1. Oke, masih bisa. Cabut. Wah, ramenya. Bentar, guys. Masih ada bumbu. Cabut. I'm so good at this game, motherfucker. Let's go, baby! Kabur! Mana pintu keluarnya? Ada nggak di sini? Nggak ada, masih jauh, guys. Di mana? Oh, ini, guys. Ini, guys. Oh, akhirnya, teman-teman. Kita berhasil kabur dari tempat ini. GG sini. Dia nyuruh helikopternya pergi tadi, teman-teman. Ngapain lu balik lagi? Wah, GG sih, Hang, ya. Dia berusaha sendirian berhasil kabur dari tempat ini, teman-teman, ya. Seru sih. Seru. Ada new game lagi, teman-teman, ternyata, ya. Cuman kayaknya ini bakal jadi DLC terakhir yang bakal Bang Aji mainin. Kenapa? Karena besok udah rilis ya Resident Evil 4. Gue gak sabar buat mainin. Dan terima kasih banget buat kalian semua yang sudah menemani Bang Eji di serial Resident Evil 2 ini. Mungkin nanti gue bakal live streaming buat mainin mode yang lain, teman-teman, ya. Karena gue ada rencana mau balik live streaming lagi. Jadi terima kasih banget buat kalian semua yang sudah bersabar menunggu Bang Eji selama ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa di like kalau kalian suka. Cukup menegangkan, cukup seru, ya. Akhirnya kita berhasil kabur sebagai seorang Hank. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!